Oke, kita lagi berangkat untuk belanja. Kita lagi ngarep tuh udah bisa bahasa Indonesia, guys. Kalau lu tahu semua ya, sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, jadi kita harus belajar bahasa Arab, guys. Harus belajar bahasa Arab aja. Dagingnya udah bisa bahasa Indonesia kan? Jadi kita harus belajar bahasa Arab ya. Ini biasa nih, gila kalau depan kamera, guys. Apa? Iya, tempat yang campur. Coklatnya campur. Gak tau lu yang campur. Tempat coklatnya sudah jatuh. Coklat. Tadi sudah beli, cuma kurang. Berapa lagi? 2 kilo lagi. 25 ya? 2 kilo lagi. 2 kilo? 25 kan? 25. Sedikit sudah beli banyak. Dua kilo aja. Campur ya? Iya, campur aja. Langsung aja, Mang. Bungkusin, Mang. Sehat. Oke. Okay. Ganteng, apa kabar? Oke. Nih, udah bisa bahasa Indonesia kan? Makanya belajar bahasa Arab. Dia bahasa Indonesia belajar ya. Bukan belajar Arab, bahasa Arab. Afghanistan. Tapi dia jualan di Arab. Afghanistan. Oh, ini orang Afghanistan nih. Afghanistan. Wah. Langsung lihat aja. Ini orang Chinese. Oh. Ini orang Chinese. Ini orang Afghanistan. Ya, bukan ini Afghanistan. Dan tengok, ini Chinese. Ya. Really? Ayo dan beli. Tambah lagi, ikut mana? Sudah. Ini, bayar. Ambil kacang bisnis. Kamu juga? Dua lagi berarti? Dua kilo lagi? Dua kilo lagi. Nah, oke. Gimana sih? Hot banget. Sudah, guys. Boja. Sudah. Belanja lalai. Kismis, kacang, coklat. Sudah dapat. Langsung ya tunjukin. Ya, tuh. Sudah dapat coklatnya. Kita bakal lanjut nyari ya, barang-barang lain. Ini apa, Nol? Gue mau gini. Tinggal, guys. Apain, Bang? Bagus kan ya? Bagus, guys. Coba kita masuk. Langsung aja. Nggak usah pakai lama lah. Nggak usah pakai mikir. Oke, guys. Kita udah kelar belanjanya. Kita langsung masuk kamar. Masas terbuka. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi ini dia kamar-kamar. Ya, begitulah, guys. Kamar-kamarnya, guys. Berantakan. Oh, guys. No. Oh, semuanya lihat di bawah. Lagi gila, guys. Oke. Siapa lagi baru besok? Oke, sampai ketemu besok. Oke, guys, kembali lagi di Koi. Jadi kita bakalan hari ini kita bakalan ke Masjid Kuba. Berapa jam ke perjalanan Masjid Kuba, kek? 5 jam ke 4 jam paling. Setengah jam lah paling. Deket, guys, dari hotel. Kita langsung aja ke bisnya. Ini dia. Oke, guys, jadi kita sudah sampai di Masjid Kubana. Iya, ini buat ini bibir yang pecah-pecah, emang ini buat ya. Ini Masjid Kubana ini masjid pertama umat Muslim. Jadi kita langsung lihat aja nih, kubahnya di Bali sebenarnya.
Coba lihat negeri ini sekarang, apa yang telah kau berikan. Ya pun, saat ini kita sudah berada di mana pun. Terus apa lagi? Itu beli apa? Beli mau makan. Obat cari repot. Obat teringat anak. Ada pesan-pesan, Bu? Kita sekarang alhamdulillah udah bisa mengunjungi apa masjid Kuba. Mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita bisa mengharapkan sampai ke sana lagi. Da. Lakukan itu. Inilah saatnya, inilah masanya. Disinilah tempatnya, tempatku berasa. Jangan sehat. Baru deh. Sekarang ganteng. Terus kanan sehat. Hai. Makan tomat. Oke, halo. Oke, mantap. Terus cai. Belum lengkap. Dapat cici. Oke. Lagi batuk. Kuba pertama Islam. Kita bakal lanjut ke trip selanjutnya. Tetap di channel ini. Sama orang Arab bacanya, guys. Apa? Sudah sampai di kebun rumahnya. Itu tuh yang buat foto orang. Yang rokok, guys. Yang rokok, guys. Paginya udah enggak enak banget. Ini ramai banget di sini, ramai banget, guys. Guys, dalam-dalam. Ramai banget, guys. Jadi kita bisa nyobain kurma muter-muter. Dengan gratis, secara gratis. Jadi ramai banget. Pokoknya ramai banget. Kita lanjut ke dalam. Pada beli-beli. Iya, belanja-belanja doang. Sama foto di belakang, Cactus. Boleh banget pas kita juga. Nih, barbar sih parah. Pagi sudah memulai. Nah, pagi sudah memulai. Ini pada mau nyobain. Halal. Oke. Thank you. Oke, sekitar kita mau foto dulu nih, guys. Kita mau keluar ke kebun rumahnya dulu.
jadi ya, pohon kurmanya, kebunnya ditutup, jadi kita nggak bisa foto di dalam sana guys. Jadi ya gitulah, jadi kita lanjut aja ke trip selanjutnya. Oke, langsung aja ke bis. Oke guys, jadi kita lagi ada di apa namanya, Jabal Uhud. Ini potret dong. Sampai diupload. Siapa nih? Cerah. Oke guys, jadi kita udah ada di Gunung Uhud. Ini adalah yang waktu itu pasukan panahnya pada nggak mau nurut sama Rasulullah, jadinya ya begitulah guys, makanya kita harus nurut kepada pemimpin. Oke, kita harus nurut pada pemimpin. Oke guys, nah Gunung Uhud. Oh, ini ada kuburan Hamzah. Kuburannya ya pokoknya Hamzah. Ini ada ini ya, bukitnya, bukit yang tempat ini ya para pemana. Oke, langsung aja kita, let's go. Oke guys, jadi kita udah selesai dari Gunung Uhudnya. Oke, jadi kita bakalan ke percetakan Alquran abis ini. Langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di Quai Channel. Langsung aja.